Jadi ini yang bikin motor pertama Matic-nya RRT. Nah ini tabung nosnya ini. Nanti yang masuk sini ke dalam nanti ada selangnya ini. Nah ini colokan ini apa? Charger kayak di mobil itu loh. Ini kan kalau mau ngetes bisa. Ini ada Mio terbaru risetannya Wak Jamal. 4 klep. Jadi buat kalian yang mau live TikTok, nih jinjali di sini nih. Bisa. Live TikTok sini. Malam ya. Jadi aku masih di kota pesantren Kediri. Iya kan, kan ini banyak pesantren di sini, kanan kiri pesantren semua ini. Jadi tapi ini, bukan kota pesantren bos. Jadi ini yang bikin motor pertama Matic-nya RRT. Motornya di sini masih ada nggak bos? Matic-nya udah nggak di sini karena dia sekarang fokus balap road race sama ngabers. Belum. Gimana? Wah. Tertidur. Nah ini tabung nosnya ini. Nanti yang masuk sini ke dalam nanti ada selangnya ini. Derek gede. Tangan ini sampai mana bos, rongga sepi wi. Ini derek nitro plus nos. Wah sandal. Nah ini motor pertama kalinya Pak Jamal. Sing mana? Sing ndi bae? Sing pink. Ini yang mau ambil silahkan kesini aja. Ini pintu kemana saja ini bos? Sekarang namanya ganti, ini drag mixer plum. Nih bos, ada nasnya bos. Ini ngap-ngap nih, siap lawan. Tunggu motor ini ya. Siap lawan. Macem-macem. Awas tuh. Nah ini colokan ini apa? Charger kayak di mobil itu loh. Ini kan kalau mau ngetes bisa. Pak,
Dalam bengkelnya Pak Jamal. Ini ada Mio terbaru risetannya Pak Jamal. 4 klep. Mio. Ngapers. Jadi buat kalian yang mau live TikTok nih, izin kali di sini nih. Bisa. Live TikTok di malam ya. Yang lumpurnya sebelah sana. Ya. Andi lumpur di mana? Udah siap. Udah siap. Jangan lupa gipsinya ya. Oke. Okay. Okay. Ini rek punya siapa, Pak? Punya bos saya. Siapa? Nyambi. Harian 250cc. Wah, ada motor yang enggak menang itu. Apa ya, kurangnya toh. Menang enggak, Pak? Sonic kayak nomor 1 ya. Main di mana, Pak? Kalimantan. Sulawesi. Sulawesi. Sidrap. Double winner. Pembalapnya berapa, Pak? Pembalapnya 1. Dremen ya rapi ae, rot kowe. Ya iki cewek tak dipe sik. Tabelnya nang dhuwur ya, karo wis. Rani lho, Tos. Jadi gini, Pak. Awalnya itu kan coba-coba. Bukan, awalnya kan dikenalin, Pak, sama kepala sekolah. Kepala sekolahnya itu bilang. Sungguh neng arang cerita ini ora alamiah. Ya kita kan media otomotif, kita harus bicara otomotif. Jangan kita keluar jalur. Kita back to basic aja, Pak.